Hai semuanya, selamat pagi. Sekarang kita mau sarapan. Ini sarapan pagi aku hari ini. Oke guys, kita sudah selesai makan. Terus mau jalan-jalan. Kita sekarang udah di stasiun kereta. Kita mau naik kereta. Itu keretanya baru sampai. Sekarang kita udah turun di stasiun Nara. Kita udah keluar dari stasiun. Kita mau jalan-jalan ke sana, tapi itu ada apa namanya? Shika. Dia makan. Ada orang kasih makan ini di sampingnya. Lucu dah. Dia mau makan itu. Ih, ya ampun, makan bajunya, ya ampun. Yang pertama kita mau ke Temple Kofukuji di sana, masuk dari sini. Kita mau masuk ke dalam, tapi di luar banyak rusa. Ini nih. Hai guys, apa kalian sudah makan atau belum? Dia. Aduh lucunya. Oh my god. Oh ya guys, sekarang kita udah ada di area Kofukuji Temple yang di sini. Ini juga. Di sini dan itu yang di dalam, kalau mau masuk bayar, yang di dalam kita nggak masuk, jadi sampai di sini. Itu untuk tiket, beli tiketnya kalau yang mau masuk ke dalam. Kita mau keluar dari Kofukuji Temple. Iya, ada orang masih makan itu, ya ampun. Ini yang ini rusanya bertengkar. Lemah. Iya, sampai itu kencing-kencing. Ini lelahi. Astaga. Itu tidak ada, itu sudah kepotong. Selanjutnya kita mau ke Kasuga Taisha. Di sana masuknya dari sini. Itu cantiknya. Pohonnya udah berwarna merah. Kita udah di depan gerbang Kasuga Taisha. Ini guys, naik di atas sana, naik tangga. Bener-bener nggak banyak di sini, keren banget. Kita mau masuk ke dalam sebentar. Ini suka aku deh ini. Kita nggak masuk ke dalam. Kalau yang masuk di sana itu bayar. Ini jalan masuknya, itu konter untuk bayar tiketnya kalau mau masuk ke dalam ya. Di sini banyak banget rusanya, itu orang habis kasih makan. Bagus itu juga, apa namanya, warna pohonnya. Yang ini rusanya lagi tidur, dia nyenyak banget. Ada dua lagi yang tidur. Yang itu ngunyah, tapi mata ngantuk.
Selanjutnya kita mau ke yang ini, temple Todaiji. Kita udah sampai di depannya, tapi kalau masuk di dalam itu bayar, di sana beli tiketnya. Tiket masuk harganya untuk orang dewasa 600 yen. Kita udah bayar tiket dan kita mau ke sana. Kita mau ke sana. Bagus ya. Gede banget ini tempatnya. Kita mau masuk ke dalam. Itu ada yang lagi berdoa orang. Gede banget itunya patungnya. Ada 3 patung besar di dalam. Yang ini agak kecil, tapi yang itu gede banget. Yang ini bangunan Todaiji. Kita udah keluar dari patung Buddha yang di sana dan kita mau kembali. Sekarang mau keluar dulu. Sekarang udah mulai banyak orang. Tadi nggak banyak karena kita datangnya pagi, karena sekarang udah agak siangan, jadi lumayan banyak orang. Mau jalan-jalan sama Sekarang kita udah di stasiun kereta, kita mau balik. Sekarang kita udah kembali ke hotel. Sekarang kita mau ke supermarket beli makan untuk makan siang. Supermarketnya deket banget dengan hotel. Ini yang aku beli di supermarket tadi. Ini salad spaghetti dan ini takoyaki. Hai guys, kita udah check out dari hotel dan sekarang kita ada di stasiun kereta. Oke guys, kita udah keluar dari stasiun kereta. Terus kita mau ke hotel yang berikutnya. Setiap malam kita nginap hotel yang berbeda-beda. Kita udah sampai di depan hotelnya. Terus nama hotelnya sama yang tadi. Ini beda tempat. Kita mau masuk check-in. Kita mau check-in dulu. Oke guys, sekarang kita udah masuk di kamarnya. Dan aku mau tunjukin. Ini pintu masuk dan setelah pintu masuk, ini kamar mandi, toilet, wastafel, ini ada teko listrik, ada air dryer, ada air, itu cuci tangan, ini ada sikat gigi, ini untuk cukur, apa namanya, aduh, ini shower, setelah itu, ini, itu kita, kasur kita, kasurnya, dan itu ada macam-macam lah. Ini mejanya dan ini mini bar dengan safety box, ada gelas ini untuk kalau mau minum. Oke guys, sekarang kita mau pergi makan malam. Kita udah sampai di depan restorannya. Malam ini kita makan yakitori. Orderan saladnya sudah datang. Ini
salad kol. Orderan amplanya udah dateng. Oke guys, akhirnya kita sudah selesai makan. Dan kita lihat di jalan itu cantik banget. Aku tunjukin ya, lampunya cantik banget ya. Ini guys, kita lihat dari pinggir jalan. Cantik banget sampai di sana lampunya di atas pohon. Terus di sana juga ada. Aduh, di samping sampai di sana. Tunggu ya, sampai di sana tuh. Cantik ya? Kita sudah sampai di hotel dan aku mau akhiri video hari ini karena mau mandi dan tidur karena besok pagi mau bangun pagi dan jalan-jalan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.